Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Female Zone, kembali ke Mbak Irma. Jadi kalau tadi Anda ingin lebih baik uh, atau secara profesional ini terlihat uh, buat Indonesia, dari Indonesia untuk Indonesia ya, karena semua wanita-wanita Indo uh, Indonesia di sini boleh bergabung dalam Women's Community Betul. ini. Tapi tantangannya apa sih sebenarnya uh, Mbak Irma sejauh ini yang Anda lalui? Banyak, banyak sekali, karena biasanya teman-teman melakukan usaha dari rumah by feeling. By feeling, uh, uh, kalau nggak by accident karena kepepet. Karena <laughs> kepepet. Pilihannya cuma dua. Ada by dua? feeling atau by accident. Uh, kalau uh. by feeling biasanya karena dia suka aja gitu hmm. loh ditanya kenapa bikin ini gitu kan, saya suka bu, gitu hmm. Kenapa warnanya ini? Saya suka, saya suka. bu. Ya udah kamu aja yang beli kalau gitu kan, gitu loh. Uh, jadi ya sam, mungkin sam masih ada di situ ya hmm. uh, kemampuannya teman-teman pada saat awal-awalnya. Uh, itulah yang mendorong kita nggak bisa nih begini kalau kita mau ma bisa membawa produk-produk ini tembus di pasar, mm. tentunya harus bisa mengangkat uh, produk teman-teman sehingga bisa naik kelas bisnisnya juga bisa bagus bukan sekedar ya udah asal bisa bikin produk aja mm. gitu. Tapi memang itu ya, berarti tantangannya adalah yang selama ini ditemui oleh Mbak Irma dan teman-teman pasti atau dengan tim adalah kalau nggak karena by feeling, by accident ya mereka juga nggak mau lanjut atau mereka belum tahu sebenarnya passionnya di mana sebenarnya. Betul, betul. Sebetulnya kalau benar-benar sudah ada di uh, di lapangan yang sesungguhnya gitu ya, yeah. <laughs> itu antara suka mau. Ya mau sedih, suka menangis, tapi suka ketawa juga, gitu. Tapi happy juga, gitu. Jadi apa sih? Nah, ini, ini juga menarik. Ah. Ada sempat kesedihan juga yang dilalui oleh Mbak Irma melihat teman-teman ataupun ibu-ibu yang, aduh, gemes juga nih saya nih. Liat, kadang ya. pernah gitu. Hmm. Kadang pernah. Jadi karena uh, yang dibenahin sebetulnya yang harus dibenahin awalnya adalah bagaimana hmm. kita merubah mindsetnya teman-teman itu. Hmm. Jadi kebanyakan uh, maunya gini, bu saya mau, mau mau sih bu punya usaha terus, tapi nggak punya modal, bu. Hmm. Kalau saya kasih modal, kamu bisa kembalikan kapan? Gak usah bayar saya pakai bunga. lo nggak tahu bu, kan belum mulai. Ya kan gak mungkin begitu gitu. Hmm. Jadi masih berpikir kalau saya akan memulai kalau saya punya modal. Oh. Oke, okay. saya bilang, oke, okay. kamu modalnya ada di dalam diri kamu sendiri, ya itu modal terbesarnya. luruskan dulu deh niatnya, lalu eh, apa nih? Nah dari sana kita mencoba membongkar teman-teman, passionnya apa, mm -hmm. kita lurusin dulu mindsetnya, baru kita benahin nih. Yuk kalian mau kemana? gitu. Oke. Okay. Nah ini kan tidak hanya yang kalau kita lihat itu salah satu cerita yang memang mungkin masih mencari passion ya, tapi ada juga yang udah go internasional nih. Ada. Dong, ada. Aja, nih. Ada. Jadi 2015 kita udah mencoba go internasional. Jadi 2015 eh, kami mengikuti eh, New York Now. Hmm. di New York, gitu loh rada sombong, gitu <laughs> kita, kita bisa membawa sekitar 20-an uh, 20 produk UKM yang kami bina mm -hmm. dari yang tadinya nol sampai akhirnya bisa masuk di kelas uh, internasional, bisa masuk di kelasnya New York mm -hmm. gitu mm. terus, kemarin di tahun ini juga kita uh, kemarin habis ikut untuk uh, pameran di Swiss Wah. Wow. mau baik Expo kami uh -huh. juga itu kurang lebih membawa sekitar 20-an produk juga dari karya perempuan Indonesia. Jadi justru di situ kita ingin me me mau mengasih tahu buat teman-teman lain gitu loh. Hello. Kalian tuh bisa. Kalian kan? tuh bisa. Kita yeah. tuh bisa dari rumah pun kita bisa gitu. Hmm. Banggalah kalian gitu loh. Jangan bukan berarti kita melakukan sesuatu dari rumah, tapi harus murahan, enggak juga hmm. gitu loh. Ayo kita lihat pasar yang sesungguhnya seperti itu. Jadi, kalau melihat tantangannya, udah keluh kesah dan melihat uh, oh, wanita yang masih melihat, aduh, saya cari passion di mana. Kemudian, akhirnya ada juga yang suksesku internasional. Semuanya udah dapat, semua udah terlihat, tapi sebenarnya ada nggak sih yang belum dicapai oleh seorang Irma? Uh, kita masih punya mimpi besar lagi untuk uh, uh, karena buat saya kita nggak cuma harus kita yang sukses sendirian. Hmm. Kalau kita hanya cuman hanya kita yang bisa meraihkan sukses itu atau saya pribadi atau teman-teman yang sudah go internasional itu yang merasakan mereka sendiri sendiri gitu loh Bukan itu jiwanya dari uh, kita gitu hmm. loh kami dari awal ingin sama-sama yuk kita bisa menjadi inspirasi buat perempuan yang lain. Hmm, nah, nah, inspirasi kita harus bisa menjadi inspirasi buat teman-teman perempuan yang lain, gitu. Seperti itu. Se uh, sehingga di akhir 2016 kami mengkampanye agak nekat, <laughs> selalu nekat gitu ya. berawal dari kenekatan ya. <laughs> selalu nekat. jadi uh, kita punya campaign Bersama Satu Juta Perempuan Berdaya Ekonomi di 2020. Terima kasih Oke, untuk sharingnya Bayu Irman di Female Zone kali sama. ini. Dan pemirsa, saya Eliza Hasan. Pekan depan Female Zone akan kembali dengan sosok perempuan inspiratif lainnya. Female Zone Inspirasi Perempuan Indonesia. Sampai jumpa.